di Belantika Musik Dangdut Indonesia tidak diragukan lagi. Mau tahu berita terupdate tentang dua selebriti cantik? Selengkapnya akan kami hadirkan di Hitam Putih berikut ini. Untuk itu kita sambut Nati dan Ani, dua selebriti cantik. Tunjukkan pesonamu. Atau wanita-wanita cantik, di sebelah kiri saya ada Teti dan sebelah kanan ada Ani. Keduanya sudah pernah puluhan panggung manggung bersama saya. Tanggal 29 Juli sempat satu panggung juga di Talang Jawe Babat. Seminggu lagi. Ini sosok artis yang luar biasa. Backing vokal dari Ultra 98 merupakan grup papan atas saat ini. Mereka orangnya baik dan jujur. Jadi kalau kita jujur, bukan hanya orang Indonesia yang senang kepada kita. Orang Inggris mengacungkan jempol kalau kita jujur. Dia bilang, honesty is the best police. Kejujuran adalah kebijaksanaan yang paling baik. Bersama Ani dan Teti, kita intip video klipnya yang satu ini. Oke, selamat pagi menjelang siang. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, kembali di pagi menjelang siang masih tetap setia bersama kami di sini. Masih bersama Ultra 98 musiknya, masih tetap setia menghibur warga Prabu Muli Satu. Sebelum kami menampilkan teman-teman cantiknya dulu, tidak lupa dulu kami sapa di sini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga yang jawab penghuni surga semuanya, amin. Ya, terutama buat kameramen yang selalu eksis, kakak kami, Kak Syukur, semoga tambah jaya. Satu tembang langsung saja untuk mengawali jumpa di pagi menjelang siang. Kali ini kita coba petikan. Kali ini kita rilis dari sampul album dari Mbak Rita Sugiarto yang bertajukan Jeritan Rindu. Tekada semua, semoga.
Gimana Bapak masih lanjut?